Selawat yang terbaik, subhanallah, saya dapat daripada seorang alim, ulama. Dia kata, saya tanya dia. Saya tanya, apa ni, Baba, Syekh, saya tanya. Kalau kita selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh tak? Dia kata, boleh. Kenapa tak boleh? Lepas tu dia tanya balik. Dia kata, Ustazah, kalau kepala je, kalau binatang ada kepala je tak ada ekor, elok tak? Dia tanya, elok ke tak? Dia tanya macam tu. Dia dah tua, umur 80 lebih. Elok ke tak? Saya kata, bukan binatang lah, pelik lah. Kepalanya selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ekornya adalah, wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ataupun wa ala alihi wa ala alihi wa ala ali Muhammad. Ataupun wa ala alihi wa sahbihi, ke atas keluarga dan para sahabat. Maksudnya, masa tu baru saya faham, ya Allah. Sebelum tu saya duduk selawat sebab nak cepat 33 kali. Selawat paling pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang Allahumma salli ala Muhammad. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Tetapi yang lebih sempurna adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sebab apa? Wa ala alihi, dan ke atas keluarga baginda, wa sahbihi, ke atas para sahabat, wa salim dan salam. Ha, maksudnya itu jadi ada semua. Ada salam, ada selawat. Ha, sebab di hujung wa salam. Sebab Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, berselawatlah dan berilah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena rajin. Kita kalau zikir tu nak cepat habis memang terburu-buru. Nak cepat habis, nak kejar 33, kita akan zikir terburu-buru. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Jadi terburu-buru. Tapi kita cuba ubah zikir tu untuk menghayati zikir tu. Baru kita akan rasa relax je 33 kali, tak sedar. Kita bila zikir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala. Sambil senyum, sambil terbayangkan Rasulullah, sambil terbayangkan sahabat Nabi, sambil terbayangkan isteri-isteri keluarga Nabi, sambil terbayangkan Sayyidina Khadijah. Subhanallah, Allahu Akbar, tuan-puan yang dimati Allah sekalian. Itu satu momen yang sangat indah. Kita memang tidak pernah berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi talian hayat kita dengan Nabi ada. Talian hayat kita sentiasa berhubung dengan Rasulullah melalui selawat. Sebab Nabi sebut, innalillahi malaikatan yuballighuna an ummati salam. Sesungguhnya di sisi Allah ada malaikat yang menyampaikan salam daripada umatku. Jadi setiap kali kita beri salam, kita selawat, ada malaikat menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kita dah terputus secara fizikal. Kita tak pernah jumpa Nabi. Tetapi talian hayat kita dengan Rasulullah, kita boleh berhubung, kita saling bersatu, kita saling subhanallah bertemu dalam apa? Dalam selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Allah. Allahu Akbar. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, betapa Allah nak memujuk kita supaya rajin berselawat pada Nabi. Apa maksud selawat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkatilah, rahmatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu siapa yang mendoakan saudaranya secara rahsia, Allah kata itu doa yang makbul. Dan sebaik-baik doa adalah doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuba kita fikir, kenapa kita perlu berdoa kepada Nabi untuk mendapat rahmat? Kan kita doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah rahmatilah Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dirahmati oleh Allah. Dan kalau kita fikir, baiklah minta, ya Allah rahmatilah aku, rahmatilah aku, rahmatilah aku. Betul kan? Betul kan? Kalau kita fikir logik, baik kita minta kita dirahmati Allah. Tapi kenapa kita diminta, diajar, bahkan diwajibkan dalam solat? Kalau tak selawat, tak sah solat. Wajib, soalannya wajib berselawat tu. Masya Allah. Kenapa tuan puan sekalian? Pernah terfikir tak? Kenapa kita kena doa supaya Allah rahmati Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad dah confirm syurga, Nabi Muhammad dah confirm dirahmati Allah, yang tak dirahmati kita. Tuan puan yang dimati Allah sekalian. Apa falsafah di sebalik selawat? Sebab itu di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali, dan Allah akan mengampunkan dosanya 10 kali, dan Allah akan meninggikan darjatnya 10 kali. Tuan-tuan sekalian, tiga perkara kita akan dapat bila kita berselawat kepada Nabi. Masya Allah. Kita akan dapat apa? Akan
apa ni, Nabi sebut siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali, Allah akan menggugurkan dosanya 10 kali, dan Allah akan menaikkan darjatnya 10 kali. Rupanya selawat yang kita baca itu bukan untuk Rasulullah, tetapi untuk kita, tuan-puan sekalian. Subhanallah, Allahu Akbar. Kerana kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala dan kerana kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa Allah sangat gembira bila kita memohon sesuatu kebaikan untuk kekasihnya. Lalu Allah mengurniakan berganda-ganda kepada kita. Itu hadis yang sahih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendoakan saudaranya secara sembunyi, maka ia adalah satu doa yang dimakbulkan oleh Allah, dan ada malaikat di kepalanya akan berkata, bagimu apa yang kamu minta. Subhanallah. Jadi bila kita berselawat kepada Nabi, kita bukankah kita sedang mendoakan Rasul secara sembunyi? Masya Allah. Kita bukan ada Rasul di depan. Kalau pada sahabat, mungkin ada di depan. Sekarang kalau orang jumpa saya depan, mungkin ada orang jumpa, Ustazah, saya doakan Ustazah kuat, Ustazah sehat, Ustazah dimurahkan rezeki. Itu kan kita doa depan. Tapi siapa yang mendoakan secara sembunyi? Yang orang tu pun tak tahu. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita kan kadang-kadang bila meminta sesuatu, contohlah kita orang perempuan nak minta sesuatu dengan suami kan, kita pun tahu kena guna nama anak. Ha, bang-bang, anak-anak tu ingin nak makan KFC lah. Sebab kita tahu kalau guna, kita pancing guna nama anak, memang suami tak ada apa-apa. Okey. Oh, jom-jom-jom. Anak laju je. Ha, kalau kita minta, bang, rasa minta KFC. Awak ni, sikit KFC. Tapi kalau guna nama anak, mudah. Ini bukan satu perumpamaan yang tepat, tapi saya nak bagi mudah faham. Apabila kita meminta sesuatu dengan Allah darat, ya Allah rahmatilah aku, bukan tak boleh. Tapi bila kita meminta dengan Allah, ya Allah rahmatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat berkali ganda rahmat Allah. Sampai Nabi kata, sekali kamu minta, kamu selawat padaku, minta rahmat Allah kepadaku, kamu akan dibalas 10 kali rahmat daripada Allah. Kamu akan digugurkan dosa, kamu akan dinaikkan darjat. Sampai begitu sekali, tuan-puan sekalian. Rupanya selawat yang kita baca, yang kita sebut untuk Nabi kita itu adalah hakikatnya kembali semula kepada kita. Betapa cinta dan sayangnya Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Masya Allah.